Alhamdulillah pertemuan Demokrat dengan Gerindra itu adalah silaturahmi terbaik buat saya. Itu bagian daripada merancang bersama-sama kekeluargaan dan jajak menjajaki apakah ada peluang lagi untuk bertemu ke depan. Yang jelas Rifki sebelum pertemuan itu telepon saya, izin saya dan ya begitu. Kalau menggoda dalam politik itu fardu ain. Kalau ente emang nggak menggoda bukan politik namanya. Ente harus merangkul. Lebih banyak lebih bagus. Tinggal mana salahnya? Soliditas tiga partai ini PKS, Demokrat dan Nasdem, insya Allah di batas ambang yang sangat baik. Kemarin kan sempat nih Pak Ahaye dan Pak Presiden nonton bareng. Apa yang tidak indikasi bahwa Pak Ahaye bakal jadi? Tergantung Anies. Jadi kita nggak bisa raba-raba bahwa enggak. Anies tergantung. Anies lagi otaknya tuh tergantung lagi apa pemikirannya gimana, kita lihat. Tapi PKS tetap nyalin akhir. Tapi PKS tetap nyalin akhir jadi cawapresnya Anies. Oh ya, sebagai calon namanya calon oke aja dong. Ini mobil saya ditunggu nih, gimana nih kesannya? Atau pindah kita ke sana? Jadi gini, Harla PKB itu undangannya ke saya di rumah sakit. Saya itu ada di Kalimantan Selatan. Nah, terus ketika undangan itu datang, saya pikir di Surabaya. Jadi dia nggak ingetin, akhirnya sudah. Dia udah banyak orang tamu nih. Terima kasih.